Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Gue bosan sama hari-hari gue, apalagi berantem sama lo. Gue bosan, Jack. Aduh, sekate-kate lu ya. Oh, emang gue semakin hari ngeliat lu semakin sayang. Gue semakin enak. Nanti lagi si Jaka sama Bagas berantem. Sama aja kayak gue, Jack. Gue semakin hari semakin muak liat muka lu. Bosankan. Brengsek lu. Gas, jadi ngeliat kalian berdua berantem terus. Bosan tau gak dengernya? Hah? Kesalahan juga pada kalian berdua. Karena hari-hari kalian gak ada kegiatan yang bermutu. Hari-hari kalian kurang bervariatif. Mestinya kalian berdua tuh kompak, cari solusinya. Bagaimana hari-hari kalian itu bisa menyenangkan, tidak membosankan. Ngerti kamu? Begini, yaudah lo ngomong duluan. Gue duluan, barusan mau ngomong apa? Gini, untuk menghindari keributan dan kebosanan, untuk sementara waktu, sekarang kita pisah ranjang. Kalian berdua suami istri ya? Hah? Jack, lu udah gila? Emangnya kita suami istri pakai pisah ranjang segala? Maksud gua begini, lu yang keluar dari rumah ini atau gua yang mabur dari rumah ini? Nanti kalau kita udah kangen, baru kita ketemuan lagi. Biar variatif begitu maksud gua. Sebetulnya apa sih Jack yang bikin urusan di rumah ini? Kalau mesti ngusir gue segala? Nah lu bayangin aja, gua ke atas, gua ketemu lu. Gua ke bawah, gua ketemu lu. Ke ruang tamu, gua ketemu lu. Sampai ke dapur, gua ketemu lu. Kalau kita suami istri, lu bakalan bunting melulu. Bener juga ya? Iya. Biasanya nih kalau kita udah ngobrol begini, yang sudah-sudah, Pak Baroto pasti datang dengan membawa masalah. Membosankan, toh? Tuh, datang dia. Gua apa? Pak Baroto yang datang. Yang bener lu, Jack. Bener, udah pasti nih, pasti. Sana. Bener, Pak Baroto datang. Gas, bener, Pak Baroto yang datang. Bener lu, Jack. Datang, Pak Baroto. Iya, bener. Gua apal mati. Pasti ntar dia kalau masuk, dia pasti ngomong begini. Jack, Gas, bikin acara yuk. Mumpung istri saya tidak ada di rumah. Pasti dia ngomong begitu. Tuh kan, bengong-bengong aja. Bos sudah nebak. Liburan ini pasti kalian tidak ada acara. Yuk kita bikin acara. Mumpung istri bos lagi keluar kota sebulan lamanya. Asik nih. Tuh kan. Ayo. Sini, Gas. Jack, bos sudah punya program liburan yang menyenangkan dan tidak membosankan. Kalian berdua pasti asik nih. Apa itu, bos? Bagaimana kalau selama liburan dan selama sebulan istri saya berada di luar kota, rumah ini kita isi dengan cewek-cewek yang cantik, Jack. Tuh kan, cewek lagi, membosankan. Jangan mau, Gas. Bukan begitu, Gas. Isinya gimana, bos? Emangnya kayak ngisi air dalam bak aja? Iya, tinggal nuang. Ceweknya dari mana? Ini programnya bos, Jack. Begini, rumah ini kita bikin kos-kosan. Khusus untuk cewek-cewek cantik. Bila perlu, spesial mahasiswi-mahasiswi. Asik kan? ide ini udah 2 tahun bos simpen, Jack. Sekarang baru diledakkan sama bos nih, Jack. Asik nih. kalian ini kenapa? Kok manyun-manyun aja? Hah? Emangnya gak asik ini idenya, bos? Iya, Gas. Biarin aja. Diamin. Gak usah dijawab. Gak ada kemajuan. Oke. Biar lebih asik. Bagaimana kalau sekarang kamu Jaka bikin minuman untuk bos yang seger-seger. Biar otak kita ini jadi encer mikirnya. Cepet. Ini udah cemerlang, Gas. Bener-bener cemerlang. Jangan sampai ketahuan sama orang lain. Nanti kalau tetangga kita itu sudah mendahului kita buka kos-kosan. Waduh, bos ini gak kebagian, Gas. Kamu harus mendukung 100% idenya bos ini. Gas, ini ide bener-bener 2 tahun yang lalu. Disimpan sama bos. Baru kali ini diledakan. Mumpung istri bos ini sebulan di luar kota. Bos, saya mau ke toilet dulu, bos. Kenapa? Kebelet pipis. Aduh, kamu gak mendukung. Dengarkan dulu baru pipis gitu loh. Udah kebelet bos, gak tahan nih bos. Ya udah, cepet. Bentar ya tapi bos. Tapi kamu mendukung idenya bos kan? Ya cepet. Ya, bos. Lo bisa setuju tuh, sama idenya Pak Baroto. Nah,
Lu sendiri gimana? Enggak, gua enggak setuju. Yang udah-udah cuma kita yang bakalan repot nantinya. Dia senang-senang sama cewek-cewek yang kos di sini. Si Jaka bikin minuman kok ya lama sih. Lagian juga kencing aja kok lamanya. Waduh, ini keburu hilang ide saya ini. Kalau punya ide selalu urusannya perempuan. Yang ada nanti hati Jini yang sakit. Kalau Bagas macam-macam. Kalau sampai berhasil cewek-cewek itu kos di rumah sini, Jaka akan saya kasih satu cewek. Dan si Bagas saya kasih satu, saya pilihkan yang cantik sendiri buat Jaka. Sisanya buat aku. Oh, jadi maksud lu kita tetap terima kos-kosan khusus cewek? Iya. Tapi Pak Baroto nggak diajak? Iya. Gimana caranya, Jack? Itu kan idenya Pak Baroto. Nah, itu yang sedikit perlu dipikirkan. Ah, begini. Lu mau cium gue? Siapa yang mau nyium lu? Gue mau ngebisikin. Sini. Gimana? Wah, Jack, ide cemerlang, Jack. Cini mau bilang sama Bagas, jangan sampai ada yang kos di sini. Gas, Cini nggak setuju kalau ada cewek-cewek kos yang di sini. Oke, Jack. Tenang aja. Mantap, Jack. Begini, Jack. Gas, idenya bos itu begini. Maaf, bos. Sebelum bos menyampaikan panjang-panjang idenya, saya mohon maaf, bos. Kalian ini salah apa minta maaf itu, he? Gini bos, kebetulan kita berdua akan pulang kamu sore nanti. Iya. Saya pulang ke Semarang, Jaka pulang ke Keranggan. Iya bos. Kok mau pulang kampung gak bilang-bilang jadi sih? Kok mendadak amat sih kamu? Ada perlu apa kalian pulang kampung? Kok gak tadi ngomong sama bos? Terus yang mendukung idenya bos ini siapa? Ya terpaksa kami berdua tidak mendukung idenya si bos. Habisnya pulang kampung sih, iya kan Gas? Iya. Berarti bos gak jadi dong buka kos-kosan cewek di rumah ini? Ya nggak jadi, abisnya kita berdua pulang kampung sih. Pokoknya Jini nggak setuju di rumah ini terima kos-kosan khusus cewek. Itu ide yang nggak bagus. Loh, katanya supaya hari-hari tidak membosankan harus ada perubahan. Ini kan perubahan, Jini. Perubahan apa? Jini udah sering sakit hati ngeliat kamu macam-macam sama cewek. Sekarang kamu malah terima kos-kosan khusus cewek. Perubahan apa, Bagas? Ini kan ceweknya bukan yang dulu-dulu lagi, udah ganti. Ya sama aja, itu bakalan nyakitin Jini. Ya udah deh, Bagas mau nemenin Jaka dulu, mau nyeleksi anak kena kos. Enggak usah. Ngapain pakai nyeleksi segala? Kamu di sini aja ya. Awas kamu. Mia paham kan peraturan kos di sini? Paham sih, paham, Bang. Cuman ada satu peraturan yang masih ngeberatin Mia, Bang. Peraturan mana yang memberatkan Mia? Peraturan itu loh, Bang. Masa kalau mandi pintunya nggak boleh tutup sih, Bang? Justru peraturan itu yang paling penting di sini. Kalau kunci pintunya sering ditutup, dibuka, pintu itu lama-lama akan rusak. Nah, kalau sudah rusak, Bang Jaka dong yang rugi, ya kan? Ya, Mia juga dong, Bang, yang rugi. Masa mandi pintunya nggak ditutup sih? Ya, ngablak-ngablak dikit nggak apa-apa deh. Kalau peraturannya masih kayak gitu, Mia nggak jadi kos di sini deh. Ya udah deh, Abang coret deh. Tapi Abang ganti peraturannya ya. Diganti apaan? Nih, Abang ganti. Kalau mau mandi, dari kamar ke kamar mandi, pakaiannya cukup pakai anduk saja. Jangan. Ah, kok kayak gitu mah sama aja. Enggak mau. Ya udah, Abang coret tuh dua-duanya tuh. Tuh. Ini bener ide yang enggak bagus, Gas. Coba kamu bayangin, Gas. Sini. Si Jaka sama anak kos bikin peraturan yang enggak etis tau enggak? Gas. Dapat satu, Gas. Kandangin, Jack. Emangnya burung. Bang, kamarnya Mia di mana, Bang? Oh iya, kamarnya Mia. Mia naik ke atas, belok kiri. Kamarnya Mia nomor 18. Nah, ini kuncinya. Selamat beristirahat. Mia, mandi sorenya jam berapa? Mau tau aja sih. Iya, biasa. Abang mau ngidupin air. Permisi, selamat pagi. Gas, ada cewek datang lagi, Gas. Cepetan, ayo kita seleksi. Ayo. Lu aja deh, Jack. Gue udah percaya sama lu. Siapa ya? Kalau kamu berani ikutan nyeleksi cewek-cewek yang mau kos di sini, Jini. Aduh. Diapain tuh? Peras tau. Emangnya Bagas cucian. Jadi sudah paham kan, Dek Nopi dan Dek Angel, peraturan kos di sini? Paham sih, Bang. Cuma masih ada satu peraturan yang memberatkan kita. Peraturan yang mana yang memberatkan, Dek Nopi?
Peraturan yang itu loh bang, kalau abang seminggu sekali, masa tidur di kamar kita sih? Loh, justru itu peraturan yang paling penting di sini. Ini demi keamanan Dek Nopi dan Dek Angel. Gimana bisa aman kalau abang tidur di kamar kita? Lagian abang mau ngapain? Ya untuk mengamankan. Pokoknya kalau peraturan ini tidak dihapus, kita nggak jadi kos di sini. Iya, kita cari kos yang lain aja. Jangan-jangan, ya, dihapus. Coret. Tuh, susah bener sih anak sekarang dikadalin. Tuh. Dikadalin. Hah? Mana? Jadi? Hah? Iya. Nah, gitu dong. Kos di sini pelayanannya memuaskan. Nah, janggutnya diangkat sedikit kalau perlu merem. Dan sepet ini juga harus diselipkan di dada. Enak aja biar gue pakai sendiri. Oh ya, enggak apa-apa. Ini pun demikian. Genit amat sih, berdekil lagu. Waduh, jangan begitu dong. Tapi enggak apa-apa. Dan ini juga harus dipakai. Kalau tidak dipakai nanti kotor. Nah, ini namanya ada jinakan. Enggak apa-apa. Gas, si Jaka kena batunya. Dia pikir gampang kali ngadalin mahasiswi. Tuh liat si Jaka tuh, Gas. Gas, kok kamu diem aja sih? Cemberut aja. Ngapain ketawa? Ini sih namanya tambah membosankan. Masa di rumah sendiri mau bergerak aja pakai diatur-atur? Salah sendiri. Habis kalian bikin acara yang gak bener. Bagas! Jaka! Pak Baroto! Hah? Si bos datang? Aduh! Wah, gawat nih. Gue kasih tahu Jaka. Nah, Jack! Ini baru tidak membosankan. Jack! Kacau, Jack. Kacau! Iya, emang kacau. Ini anak-anak susah dimainin. Aduh, Jack. Bukan itu, Jack. Bos. Kenapa, bos? Bos sudah ada di depan. Pak Baroto udah kesini. Iya. Hayo dong, ketahuan. Kacau lo. Nih. Aduh, buruan, Jack. Kita harus cari akal, Jack. Jangan sampai ketahuan kalau kita bohong, Jack. Hayo lo. Soalnya kalau ketahuan kita berdua terancam dipecat, Jack. Hayo lo. Aduh, kalau begitu kita ngumpet. Kita ngumpet. Ngumpet? Lu gila ya? Ntar kalau Pak Baroto nanya sama anak kos itu gimana? Wah, ketahuan juga kan, bego. Aduh, iya. Saudari-saudari sekalian, saya minta kerjasamanya. Nanti kalau ada laki-laki kesini yang bernama Pak Baroto, bilang saja saya Jaka dan temannya sedang pergi keluar kota. Begitu, ya? Ya? Keluar kota malam-malam begini, emangnya pada mau kemana sih? Sebenarnya saya hanya pura-pura, saya mau ngumpet di kamar, ya? Soalnya laki-laki itu membahayakan, ya? Dia tidak setuju kalau kalian kos di sini, ya? Emangnya siapa sih dia? Ya udah, jangan banyak tanya ya, bilang aja begitu ya. Ya. Ayo gas, ayo gas. Ini baru perubahan, tidak membosankan. Sini aja, mau kerja di kamar gua. Jack, ini kan kamar anak kos, Jack. Alah, gak apa-apa, sama aja. Jack, gimana sih, gimana? Sini aja, cepet masuk. Jadi si Jaka sama si Bagas itu pergi keluar kota beneran? Katanya sih begitu. Bohong-bohong, dia ngumpet di atas. Itu aja lo omongin, urusan banget sih lo. Biarin aja, gak ada duitnya ini. Oke. Nanti kalau dia sudah selesai ngumpetnya, tolong bilangin sama mereka ya, kalau Pak Baroto hari ini juga pergi keluar kota, pulangnya minggu depan. Dan saya paling tidak tega melihat anak-anak kos yang jauh dengan orang tuanya. Ini buat jajan, buat kalian. Tapi sebetulnya saya tidak pergi keluar kota. Dan saya mau ngumpet di rumah ini. Tolong kamu jangan bilang-bilang ya. Nih. Ini baru kerjasama namanya. Gak kayak tadi. Oke. Jangan katakan sama mereka kalau saya mau ngumpet di sini ya. Kok cuma tiga? Udah tiga-tiga semuanya kan? Nah. Yaudah yuk, ke atas. Oke. Udah aman belum ya? Udah, jangan berisik dulu. Ah, udah kali. Itu suara anak-anak kos naik kemari. Oh, iya kali. Kamu penting sama gue sih? Enggak, sebentaran aja. Terus gimana? Buru bilangin.
Terus Pak Barotonya sekarang kemana? Katanya sih pergi keluar kota. Satu minggu. Nah gitu begitu dong. Kompak sama bapak kos. Hah? Ya dong. Yaudah, gue mau tidur dulu. Tunggu. Besok kalian mandinya jam berapa nih? Urusan apa lo nilai gue mandi? Gue mau nyalain air. Kalau airnya nyalain terus bisa kebanjiran. Iya. Gitu. Yaudah jam 7, gue mesti ke kampus. Gas, bangun Gas. Kenapa Jack? Kamar mandi. Udah pada mandi ya? Kok lu tahu aja sih? Shhh. Kenapa? Lu takut sama siapa? Udah, diam aja. Shhh. Oh, iya. Ayo, cepetan. Bagian yang penting. Ya udah, gue habis deh. Woy, ngapain? Shhh, diam. Tertawa lu. Masih lu. Bos, yang kita ngintip siapa? Itu si Angel sama Simnya ada di sini. Kok iya ya? Novi kali. Hah? Iya, Novi di dalam. Novi? Iya, yang ngajar. Yang ngajar di inak dia. Ondel-ondel ada anaknya. Weh! Anaknya pada ngingkrak-ngingkrakan. Begitu ya kalian ya, bohongin bos ya. Katanya pulang kampung, gak taunya malah buka kos-kosan sendiri. Mau ditelan sendiri itu ya, alanya. Enggak bos. Jaga. Bagas, mulai sekarang kalian berdua harus pergi dari rumah ini. Pulangnya nanti kalau anak kos-kosan ini sudah saya bubarin. Ayo cepat pergi, pergi. Cepat pergi sana. Cepetan, daripada kita dicekek konyol-konyol. Kurang ajar itu. Kalian berdua sini saya mandiin. Aku tadi juga mandinya kurang bersih. Enak aja. Mari, mari, mari.